Halo teman-teman, nah kali ini kita membahas alur diagnosis HIV pada anak usia di atas 18 bulan, remaja dan dewasa. Jadi semua umur ya di atas 18 bulan. Pertama, untuk menggunakan Revit pemeriksaan gunakanlah tes A1 ya, R1 atau A1. Nah, ada dua kemungkinan, kemungkinan A1-nya reaktif atau A1-nya non reaktif. Apabila non reaktif, laporkan negatif. Nah, apabila A1-nya reaktif, lanjut ke tes A2 atau R2, regen kedua. Nah, ada dua kemungkinan ya, kemungkinan A1 reaktif, A2 reaktif, atau A1 reaktif, A2 non reaktif. Nah, untuk A1 A2 reaktif, maka lanjut ke tes 3. Nah, apabila A1 reaktif, A2 non reaktif, ulangi tes A1, A2 dan A3. Nah, di sini ada pelaporannya, bila hanya dua tes yang reaktif, laporkan sebagai inkonklusif, tidak bisa disimpulkan. Tes ulang 14 hari kemudian. Nah, jika hanya satu tes reaktif, tidak ada reaktif, laporkan sebagai negatif. Nah, apabila hal itu sudah selesai, laporannya di pemeriksaannya dilanjutkan tadi kan, jadi A1 reaktif, A2 reaktif, A3 reaktif, ketiga-tiganya berarti laporkan sebagai positif, berarti ini sudah HIV ya, positif. Nah, kemudian kita lanjut ke sini tes A3. Jadi kemungkinan A1 reaktif, A2 reaktif, A3 reaktif, berarti laporkan sebagai positif, berarti positif HIV. Nah, sementara A1 reaktif, A2 reaktif, A3 non reaktif, berarti laporkan sebagai inkonklusif, belum bisa disimpulkan ya, atau istilahnya mungkin ini masih belum bisa dipastikan apakah dia HIV positif atau bukan. Jadi nanti itu perlu tindak lanjut dengan pemeriksaan atau tes ulang. Jadi inconclusive atau indeterminated. Nah, ini keterangan-keterangannya ya, A1 R1, A2 R2, A3 R3. Dia pelaporan reaktif dan non reaktif karena ini hanya praduga dan harus dikombinasikan dengan reagen lain dengan merek yang berbeda, yang mana A1 itu memiliki sensitivitas paling tertinggi, sementara A3 itu adalah memiliki spesifisitas yang paling tertinggi, sementara A2 itu adalah tengah-tengah. Oke ya, kira-kira itu saja alur diagnosis HIV pada anak usia 18 tahun, remaja dan dewasa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke ya, kira-kira itu saja.